Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan mempelajari matematik iaitu 5 bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, sumber rujukan utama kita adalah buku teks. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 172. Okey. Okey, kamu tengok ya. Okey, apa yang apa belajar dalam bab ni? Ada dua, iaitu nilai sinus, cosinus dan tangent. Dan yang kedua adalah graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey. Dalam bab ni kita sinonim, kita dengar nama sinus, cosinus dan tangent. Kamu cuba ingat balik di tingkatan 3 dah pernah belajar sinus, cosinus, tangent, iaitu rumus dia. Kamu tengok. Okey, saya cuba bagi ingat balik apa ni. Okey, sinus sin. Ha, kita sin. Sin apa? Setentang bahagi dengan hipotenus. Okey. Cos apa? Cos adalah sebelahan bahagi dengan hipotenus. Dan juga tan adalah setentang bahagi dengan sebelahan. Muka surat 174. Okey, kita mula dengan 6.1 nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut theta. Sudut theta adalah mewakili bagi sudut. So theta lebih besar sama dengan 0 darjah dan lebih kecil sama dengan 360 darjah. Okey, kamu baca sini, kamu nampak di sebelah kanan kamu ni ada satu bulatan unit. Okey, kamu baca. Okey, tengok. Bulatan unit ialah bulatan yang berjejari satu unit dan berpusat di asalan. Okey, kamu tengok. Okey. Pasi X dan pasi Y membahagikan bulatan unit kepada empat sukuan yang sama. So, dalam bulatan ni ada empat sukuan, iaitu sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okey, kalau kita tengok dia punya rajah sebelah menunjukkan tu. Yang sebelah. Okey, kamu tengok. Okey. Titik P. Titik P dia berada di sukuan yang pertama. Okey. Di sukuan pertama, theta lebih besar 0 darjah, lebih kecil 90 darjah. Okey. Apabila titik P berada di sukuan kedua. Okey, kamu tengok sini ya. Okey, sini titik P berada di sukuan kedua. Sini. Okey. Theta tu mungkin lebih sudutlah. 90 darjah, lebih kecil 180 darjah. Okey, dan sukuan yang ketiga, apabila titik P ni berada di sukuan ketiga, maksudnya macam ni. Okey, ni sukuan pertama theta sini. Di sukuan kedua theta macam ni. Okey, di sukuan yang ketiga theta ada macam ni. Okey, theta sini. Okey, jadi tak saya tu. Okey. Tengok. Theta lebih besar 180 darjah, lebih kecil 270 darjah. Okey, untuk sukuan yang ketiga. Dan sukuan yang keempat, okey, titik P berada di sini. Sukuan keempat titik P berada di sini. Okey. So nilai theta dalam sini. Oh, ni nilai theta ni orang besar sangat ni. Oh, betul ni, besar ni. Okey, tengok. Okey, kamu tengok. Nilai theta dah 270 darjah. Lebih kecil 360 darjah. Okey, untuk sukuan yang keempat. Okey. Okey. Tengok ni. Apakah perkaitan fungsi sinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan? Kamu perhati. Dalam sukuan 2, 3, 4. Sukuan pertama tak terlibat dengan sudut rujukan sepadan. Okey, kita tengok sekali, bukan tak terlibat. Bagi saya dah tengok. Okey ya, kita tengok. Okey, kita tengok ilustrasi ni. Okey, tengok. Okey, ni ilustrasi dah. Okey. Ini okey, kamu tengok.
titik warna merah ni. Okey. Ini adalah di suku yang pertama, 50 darjah. Okey. Suku yang pertama 50 darjah, sudut rujukan sepadan dia pun okey 25 darjah, sudut rujukan sepadan dia pun 25 darjah. Okey. Sudut rujukan sepadan ni mesti kurang daripada 90 darjah dan juga sudut yang menghampiri pada pasi X. Kalau kamu tengok ini 5 darjah. Okey, sukuan apabila apa ni titik apa ni apabila apabila sudut ni di sukuan yang pertama. Okey, di sukuan pertama. Kita tengok apabila saya seretkan titik merah ni ke sukuan yang kedua. Apa nilai rujukan sepadan dia? Kamu tengok. Apabila sudut 125 darjah, okey. Property. Sudut rujukan sepadan dia adalah 55 darjah. Okey, kamu tengok apabila di sukuan yang kedua. Macam mana dapat 55 darjah? Kamu tengok. Okey, maksudnya macam ni. Sukuan pertama 90 darjah. Okey. 125 tolak 125 tolak 90. Okey. 125 tolak 90 dapat 35. Okey, 35. Kan untuk sukuan kedua ni pun 90. So 90 tolak 35. So dapatlah 55. Nampak ni yang menghampiri pada paksi X. Kamu tak boleh yang apa ni kita baca yang color biru ni, paksi Y ni kita kena baca sudut rujukan sepadan dia adalah di warna hijau ni. Okey, yang menghampiri pada paksi X. Okey, apabila saya seretkan sudut ni ke sukuan yang ketiga. Tengok. Jumlah sudut daripada sukuan pertama, kedua dan ketiga adalah 225 darjah. Okey, 225 darjah. Tapi sudut rujukan sepadan dia adalah 45 darjah. Macam mana 45 darjah? Senang yang kamu tengok. Okey, sukuan pertama 90, sukuan kedua pun 90. So, sukuan pertama, sukuan kedua jadi 180. 180, mana kata 225 tolak 180, okey dapat 45. Kamu nampak? Sudut yang menghampiri pada paksi X. So dapat 45 sini yang color purple ni. Okey. Apabila saya seret ke sukuan yang keempat, sudut dia sukuan keempat. Kamu tengok yang color biru ni, okey, biru ni adalah sudut. Sudut dia adalah 325 darjah. Okey, 325 darjah. Okey. Tengok, dia punya sudut rujukan sepadan dia adalah 35 darjah. Okey, sebab apa? 35 darjah, kamu tengok. Ni 90 tambah sukuan pertama, sukuan kedua jadi 90 juga, sukuan ketiga 90. So 90 kali 3 270. 325 tolak 270. Okey. 55. 55 ni yang menghampiri pada paksi Y. Yang menghampiri pada paksi Y. 55 kecil ni. Okey, kita tak boleh ambil 55. So 90 tolak 55. Itu cara mudah kita nak dapat sudut rujukan sepadan dia. Okey, kita berbalik pada buku teks. Okey, kamu tengok ah tadi ni. Okey, itulah contoh rujukan sepadan dia. Okey, berbalik pada buku teks, kamu tengok. Okey. Okey, tengok. Hasil daripada mobilisasi minda 1. Okey, daripada kita punya ilustrasi tadi ni. Okey, didapati bahawa sudut rujukan sepadan diwakili sebagai alfa. Ini alfa sentiasa kurang daripada 90 darjah. Ini. So maksudnya sudut dalam sukuan 2, 3, 4 mempunyai sudut rujukan sepadan. Okey, maksudnya sukuan 1, okey, maksudnya sukuan 1 yang sudut di sukuan 1 yang kurang daripada 90 darjah itu adalah sudut rujukan sepadan dah. Okey, tengok. Dalam sukuan 1 itu sendiri merupakan sudut rujukan sepadan. Alfa sama dengan theta. Okey, maksudnya sudut rujukan sepadan dia alfa sama dengan sudut dia. Okey, kita tengok. So sukuan pertama, so dia punya ni alfa sama dengan theta. Sukuan kedua, kita tengok. Macam mana nak cari rujukan sepadan dia? Maksudnya alfa sama dengan 180 tolak theta. Ini sebagai untuk rumus dia tu. Okey, sukuan ketiga alfa, sudut rujukan sepadan tu alfa, mewakili bagi alfa. Theta tolak 180 darjah. Okey, yang ni dah bagi rumus. Maksudnya kalau sudut tu di sukuan ketiga
katakan 220. Okey, maksudnya kita nak cari 220 di sukuan ketiga. Kita nak cari sudut rujukan sempadan dia. So 220 tolak 180, so sudut rujukan sempadan dia adalah 40. Okey. Ini sukuan keempat, alfa sama dengan 360 tolak theta. Okey, dapatlah sudut rujukan sempadan dia. Okey, B. Kita tengok B. Hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sempadan boleh dirumuskan seperti berikut. Okey, kamu tengok kita tadi kita dah belajar dalam bulatan unit ada 4 sukuan, iaitu sukuan 1, 2, 3, 4. Okey, sukuan 1 semua positif. Maksudnya yang saya dulu yang saya belajar dulu, yang ni A, ingat A, yang ni S, yang ni T, saya terang T, ini adalah K. Okey, A ni all, untuk semua. Semua ni apa dia maksud semua ni? Iaitu maksudnya sin, cos, tan, nilai dia adalah positif. Okey, nilai dia adalah positif. Positif sin, positif tan, cos, kesulitan. Tengok-tengok. Untuk sukuan kedua, hanya sin saja positif. Maksudnya hanya sin saja positif. Hanya sin saja positif, yang lain semua negatif. Cos negatif, tan pun negatif. Tan pun negatif. Untuk sukuan ketiga, tan saja positif. Tan negatif, yang lain semua negatif. Sin negatif, cos pun negatif. Okey. Yang untuk sukuan keempat, cos saja positif, yang lain semua negatif. Okey, yang ni semua negatif. Sin negatif, juga tan juga pun negatif. Okey. Kamu tengok. Okey, kamu tengok ah. Okey, rumusan dia. Kita tengok sukuan 2. Sukuan 2, sin theta sama dengan positif sin alfa. Okey, ni rumus dia tadi ni. Di sukuan kedua, 180 tolak theta. Positif sin 180 tolak theta. Hanya positif sin saja di sukuan kedua. Yang lain cos dan tan adalah negatif. 180 tolak theta. Okey, untuk sukuan ketiga, okey. Maksudnya kita nak cari sudut rujukan sempadan atau sudut rujukan sempadan. Kita tengok. Okey, sukuan ketiga. Okey. Tan saja positif. Kamu tengok. Okey, theta tolak 180. Ini pun kalau boleh kamu cuba ingatlah. Okey, untuk sukuan kedua 180 tolak theta. Sukuan ketiga theta tolak 180. Okey. Itu sukuan ketiga tan saja positif. Sukuan keempat iaitu cos saja positif, iaitu yang lain semua negatif, sin negatif, tan pun negatif, iaitu 360 tolak theta. Kalau boleh ini cuba ingat. No? Okey. Okey, yang sukuan pertama tu theta sama dengan alfa. Kamu ingat. Theta sama dengan alfa. Okey, cuba tengok contoh satu. Okey. Contoh satu. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sempadan bagi setiap sudut berikut. Okey. 138. Okey, 138 yang kita tahu dia terletak pada sukuan yang kedua. Okey, lepas tu kita soalan minta sudut rujukan sempadan. So tadi rumus dia yang kita ingat, alfa, alfa sama dengan 180 tolak theta. So alfa sama dengan 180, sudut dia theta berapa? 138. So dapatlah alfa sama dengan, alfa sama dengan 42 darjah. Macam tu. Ok, B. Tengok B. 239. Kita tentukan dulu. Pertama kita tentukan dulu 239 ni terletak di sukuan, di sukuan berapa. Ok. Ok, kita tengok apa ni. Untuk 239 terletak di sukuan yang keberapa. Okey.
239 kita tentukan dulu, dia terletak di sukuan yang ketiga. Okey, di sukuan ketiga. So, sukuan ketiga yang tadi ni alfa sama dengan theta tolak 180 darjah. Okey, kita tengok. Okey, so alfa sama dengan theta sudut dia 239 tolak 180. So, jawapan dia adalah sudut rujukan sempadan dia adalah 59 darjah. Sudut rujukan sempadan dia 59 darjah. Okey, yang C 312 darjah. Okey, kita bukan dulu 312 ni di sukuan ke berapa? Ialah di sukuan yang keempat. So, alfa sama dengan 360 tolak theta. So, alfa sama dengan 360 tolak 312. So, akan dapat alfa sama dengan 48 darjah. Tentu. Kita cuba ingat, itu sukuan kedua 180 tolak theta. Alfa sama dengan 180 tolak theta. Sukuan kedua alfa sama dengan theta tolak 180. Sukuan ketiga, sukuan keempat alfa sama dengan 360 tolak theta. Okey. Sukuan tiga tadi ni alfa sama dengan theta tolak 180. Ingat. Okey, tengok contoh 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sempadan. Okey, tengok. Yang pertama, A sin 167. Yang pertama kita tentukan dulu, 167 ni terletak di sukuan yang keberapa? Okey, tengok. So kita ada 4 sukuan. 167 dia terletak pada sukuan yang kedua. Okey, ini di sini. Okay, kita baca sini. Okey, 167. So, di sini. Okey, 167 sini. Okey. Di sukuan yang kedua. So, sukuan kedua apa yang positif? Kan kita sukuan pertama all. Kedua S sin, ketiga T dan yang keempat la K. So, dia nak sudut rujukan sempadan dia di sini. Okey, saya tukar color ya. Okey, ini di sini. Okey. Di sini. Okey, sudut rujukan sempadan di sini. Okey, yang pink hitam ni. Kita tengok. So, macam mana kita dapat? So, di sukuan kedua alfa sama dengan 180 tolak theta. So, alfa sama dengan 180 tolak 167. So, kita dapat alfa sama dengan 13 darjah. So, di sukuan kedua sin positif. Soalan apa dah sin? So, jawapan dia adalah sin 167, sudut rujukan sempadan dia adalah sin 13 darjah. Macam tu. Yang boleh tengok contoh A ni. Okey, untuk B cos 258 darjah. Kita tengok. Yang pertama kita tentukan dulu 258 ni terletak di sukuan ke berapa? Okey. 258 ni terletak di sukuan yang ketiga. Okey, macam ni. Okay, maksudnya 258 macam ni. Okey. Ni adalah theta. So, sekarang ni 258 kita nak dapatkan sudut rujukan sempadan dia. So, sudut rujukan sempadan dia kat mana? Sudut rujukan sempadan dia di sini. Yang di pen merah ni. Okey. Pen merah ni sudut rujukan sempadan dia. So, kita nak dapatkan sudut rujukan sempadan dia yang kita tahu di sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga hanya tan saja positif. Okey, soalan cos cos 258. So, maksudnya soalan cos 258 terletak di sukuan yang ketiga. 258 terletak di sukuan yang ketiga. So, mana kata cos ni adalah negatif. Sebab di sukuan ketiga tan saja positif. So, kita buat macam ni. Negatif cos. Okay. Iaitu theta tolak 180 darjah. Okay. So, negatif cos theta tadi berapa? 258 tolak 180. So, negatif cos
258 darab 180 adalah 78 darjah. So jawapan dah negatif cos 78 darjah. Ha, kita tengok C. Tan 349. Okey, yang pertama kita tentukan dulu. 349 ni di sukuan yang keberapa? Okey, tengok. 349 ni di sukuan keberapa? 349 ni ada di sukuan yang keempat. Okey. Sukuan yang keempat maksudnya macam ni. Okey, maksudnya macam ni. Ha, ni theta. Ni theta dia. Okey. 349 darjah. Theta sama dengan 349 darjah. Okey. Sudut rujukan sepadan dia adalah di sini. Okey. Sudut rujukan sepadan di sini yang dia hitam ni. Okey. Ini di sini. So macam mana kita dapat sudut rujukan sepadan dia? Okey, tengok. Okey, soalan dia tan. Tan. Okey, sukuan keempat apa dia? Okey, tengok. A sukuan pertama, S sukuan kedua, T sukuan ketiga dan K sukuan keempat. Itu maksudnya K ni adalah K saja, cos saja positif. So soalan tan. So maksudnya tan ni adalah negatif di sukuan keempat. Tan yang negatif di sukuan keempat. So negatif tan. Negatif tan. Okey, sukuan keempat 360 tolak theta. So negatif tan 360 tolak 349. 349. Allah terlebih ni. So jawapannya negatif tan 11. Macam tu ya. So maksudnya kalau soalan macam ni, yang pertama kamu tentukan dulu nilai sudut dia tu di sukuan ke berapa. Lepas tu kamu tengok hubungan dia apa dia, kat mana yang positif, sin positif ke, tangent negatif ke, cos positif ke, tangent positif ke. Kamu tengok hubungan dia apa yang positif, lepas tu tengok soalan benda dia. Macam tu mudah lah. Ok, kamu tengok. Ok, untuk yang ni, ok, kita tengok ni. Ok, secara umumnya, ok, apabila macam ni, kamu tengok. Ok, sukuan satu. Ok, dia bagi koordinat ni. Maksudnya, koordinat. Koordinat, kamu tengok X dan Y ni. So, kamu tengok sini. Sin theta. Ok, sin theta adalah pada koordinat Y. Ok, kamu tengok pada koordinat Y. Cos theta pada koordinat X. Dan tan theta Y per X. Ok, kamu tengok pula di sukuan kedua. Sukuan kedua, contohnya, kalau saya bagi sukuan kedua ni negatif 5 4 contoh. Ok, negatif 5 4. So sin theta ni adalah koordinat Y. Koordinat Y adalah 4. Cos theta ni adalah koordinat X, iaitu negatif 5. So tan theta maksudnya negatif Y per X. Ok, negatif Y 4 per X 5. So jawapan dia negatif 4 per 5. Maksudnya ni tan theta ni Y per X. Ok, tengok sin theta. Ok, ok, sukuan ketiga. Ok, sukuan ketiga kamu tengok. Sukuan ketiga, ok, di sini contohnya koordinat saya bagi sini, katakan di sukuan ketiga ni koordinat dia adalah negatif 4 koma negatif 5 contoh. Negatif 4 ke 5. So sin theta dia adalah pada koordinat Y, iaitu negatif 5. Cos theta dia pada koordinat X, negatif 4. Dan juga tan theta dia negatif 5 per negatif 4. So daripada positif lah, negatif-negatif positif. Sama juga di sukuan keempat. Kamu tengok sukuan keempat. Ok, sukuan keempat koordinat dia di sukuan keempat ni, contoh saya bagi kat sini adalah 4 negatif 5. Ok, sukuan keempat 4 negatif 5. 4 negatif 5. Ok, kamu tengok sin theta pada koordinat Y. Ok, cos theta ni pada koordinat X, iaitu 4. Dan tan theta Y per X. Y tadi negatif 5, X dia adalah 4. So jawapan dia negatif 5
buffer 4 untuk tan teta. Contoh, okey. Contoh. Kita okay, nak contoh. Tengok contoh 3 ni. Okey. Setiap reja berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut teta. Okey, tentukan nilai sin teta, cos teta dan tan teta. Okey, senang kita tengok. Okey. Sin teta adalah pada koordinat Y, iaitu kamu tengok soalan A ni 0.8829. Itu jawapan dia untuk sin teta. Cos teta pada koordinat X 0.4695. Dan tan teta koordinat Y per dengan koordinat X, iaitu 0.8829 per 0.4695. So jawapan dia 1.8805. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, tengok koordinat dia bagi yang ni negatif 0.8387, negatif 0.5446. Okey, sin teta. Sin teta koordinat koordinat y apa dah? 0.5 negatif 0.5446. Okey, cos teta. Cos teta pada koordinat koordinat X. Okey, koordinat X apa dah? Negatif 0.8387. Dan tan teta, tan teta sama dengan koordinat Y negatif 0.5446 per dengan negatif 0.8387. So dapat je tan teta sama dengan positif 0.6493. Okey, tentu. Ya, tengok okey ni. So, yang ni kamu kena ingat sin teta koordinat Y, cos teta koordinat X dan tan teta koordinat Y per dengan koordinat X. Itu saja. Tan teta koordinat Y per dengan koordinat X. Okey, tengok. Okey, bagaimanakah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4? Okey. Okey, yang pertama tengok tentukan sudut rujukan sepadan, ya. Yang kedua, tentukan tanda positif atau negatif bagi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3, 4. Saya ulang balik dalam macam ni, ya. Satu, dua, tiga, empat. Okey, yang ni A, all. All ni semua positif. Sin positif, cos positif, tan positif. Okey, sukuan dua iaitu S, hanya sin saja positif. Sin positif, yang lain semua negatif. Cos negatif, tan negatif. Sukuan dua. Sukuan 3, T, iaitu tangent saja positif. Okey, yang lain semua negatif. Sin negatif dan juga cos negatif. Okey. Dan sukuan keempat adalah K. Okey, K iaitu K saja positif. Positif cos, negatif sin, yang lain semua negatif. Dan juga negatif tan. Okey, macam mana kita nak ingat? Okey, yang saya ingat buat sini. All sign teacher. All sign teacher apa? K apa? Kemas. Okey. All sign, okey, kalau kita nak ni C ni cos. Okey, all sign teacher cute. C cute. Contoh C tu cos. Okey. Apa kita tengok? Okey, tengok contoh 4. Ni cara kamu ingatlah macam mana kamu nak ingat, eh. Okey, tengok contoh 4. Okey. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Okey, tengok. Okey, 104. Okey, yang pertama kita tukar dulu. Kamu tengok kaedah dah. Tukar dulu 104 ni di sukuan yang keberapa. Okey, 104 ni adalah di sukuan yang kedua. 104. Okey, 104 di sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. So, sudut rujukan sepadan dia adalah di sini. Sepadan ada di sini. Ada di sini. So, yang di sukuan kedua ni sin positif. So, maksudnya sin
104 sama dengan sin, sekarang tadi kita ingat 180 tolak teta. So kita dapat sin 180 tolak 104. So kita dapat berapa? Sin 76. Okey, kamu tekan kalkulator. Sin 76 kita dapat 0.9703. Okey, untuk B cos 208.2 darjah. Okey. Kamu tentukan dulu 208.2 ni di sukuan mana? Okey. Okey. 208 berada di sukuan yang ke 3. Okey, 208 berada di sukuan yang ke 3. Di sukuan yang ketiga, okey, kamu tengok sini. Okey, di sukuan yang ketiga A S T K, iaitu tangen saja positif. Okey, so maksudnya nilai dia cos ni akan jadi negatif. Kamu tengok sini ya. Cos, okey, sukuan ketiga adalah theta tolak 180. Theta tolak 180 darjah. Okey, kau tengok cos theta 208.2 tolak 180. So kamu akan dapat iaitu cos 28.2. So dekat sini cos sukuan ketiga cos adalah negatif. So maksudnya negatif cos 28.2 darjah. Ha, kamu tekan kalkulator 28.2 darjah akan dapat negatif 0.8813. Okey. Okey, tengok C. Tan 318 darjah 17 minit. Okey, kita tentukan dulu 318 darjah ni 17 minit di mana? Okey, dia berada di sukuan yang keempat. Okey, sukuan keempat iaitu kamu tengok, ingat balik ni, okey, adalah cos saja positif, tapi ini adalah tan. So maksudnya ini akan jadi tan negatif, kamu tengok ah. Okey, maksudnya negatif tan, okey, 360 tolak theta sebab sukuan keempat 360 tolak theta. Negatif tan 360 tolak 318 darjah 17 minit. Okey, so kamu tekan kalkulator terus ya. Maka dapat negatif tan, okey, kamu tekan dulu negatif tan 41 darjah 43 minit, kamu tekan kalkulator ya. Akan dapat negatif 0.8915. Okey, dekat ni saja dulu untuk bab 6. Okey, kamu secara kesimpulan dia, kamu tengok balik dalam yang kita belajar ni, yang kamu kena ingat sukuan 1, 2, 3, 4, sukuan 1 sudut rujukan sepadan dia sama dengan alfa sama dengan theta, sukuan 2 sudut rujukan sepadan dia alfa sama dengan 180 tolak theta, dan sukuan 3 alfa theta tolak 180, dan sukuan keempat 360 darjah tolak theta. Okey, kamu tengok betul sukuan pertama all ASTK, all semua positif, sukuan kedua sin saja positif, sukuan ketiga tan positif, dan sukuan keempat cos saja positif. Okey, kamu tengoklah. Okey, dekat tu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.